Ini pasaran sebelah. Ini yang keluar. Oh, maksudnya per jam gitu. Kalau yang 200 jadi bisa lebih kalau mau keluar. Jadi bisa lebih kalau mau keluar. Jadi itu bukan 200 jadi 300 jamnya. Tapi yang namanya di luar. Ya lah, pokoknya lebih enak lah. Naik bawah sama mamanya. Tapi mendingan di sini, ya kan gue bisa sama aja. Kalau gak sayang. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Christian Yohanes, masih dalam channel kesayangan kita Siref TV, rahasia sukses /priaidaman.com. Malam hari ini kita lagi ada di Bandung guys. Kita mencoba untuk menyusuri tempat-tempat hiburan malam yang ada di kota Bandung. Bandung dan kehidupan malamnya memang menyimpan berbagai pesona yang sangat menggiurkan. Di balik setiap bisnis yang ada di kota Bandung, tersimpan praktek-praktek terselubung yang menawarkan bisnis plus-plus di dalamnya. Kali ini kita berada di lokasi yang sering disebut dengan Blok S di Bandung. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa lokasi ini terletak di gang sempit di tengah-tengah pemukiman warga. Di depannya, tepatnya di samping jalan raya yang kita lewati tadi, itu ada pesantren guys. Nah, malam hari ini kita akan mencoba mengorek informasi apa saja yang ada di tempat lokalisasi ini. Tetap di dalam video-video kita di channel kesayangan kita Siref TV, rahasia sukses /priaidaman.com. Thank you.
Yang aku pesan.